bahas satu soal di mana diketahui 2 kali akar pangkat x per 3 kali akar pangkat 3 dari y. Yang ditanyakan adalah bentuk rasional dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang mari kita jawab. Kita cari terlebih dahulu akar sekawannya dari akar pangkat 3 dari y ini. Kita cari akar sekawannya dengan cara seperti ini. Akar pangkat 3 y kali misalkan a itu adalah hasilnya y pangkat 1. Kita ubah akar pangkat ini menjadi pangkat pecahan. Kita ingat jika ada bentuk seperti ini, di sini n, di sini adalah a pangkat m, menjadi a pangkat m per n. Berarti ini y pangkat 1 per 3 kali a sama dengan y. A nya berarti y pangkat 1 per 3. Kita ingat a pangkat x per a pangkat y, jadi a pangkat x min y seperti ini. Jadi y pangkat 1 min 1 per 3, hasilnya adalah y pangkat 2 per 3. Y pangkat 2 per 3 diubah ke dalam bentuk akar pangkat menjadi di sini y pangkat 2, di sini adalah 3. Sekarang kita kembali ke soal. 2 pangkat 2 kali akar pangkat x per di sini 3 kali akar pangkat 3 dari y. Kita kalikan akar pangkat 3 y kuadrat dua-duanya sehingga menjadi 2 per 3. Maaf, hasilnya menjadi 2 akar x akar y kuadrat di sini 3 per 3y. Jadi bentuk rasional dari 2 akar x per 3 kali akar pangkat 3y, hasilnya adalah 2 kali akar pangkat x kali akar pangkat 3y pangkat 2 per 3y. Nah itu tadi adik-adik poin yang paling penting. Untuk merasionalkan kita harus kalikan dengan akar rasional, akar sekawannya. Akar sekawannya dicari dengan seperti ini, kemudian dioperasikan seperti ini menjadi hasil akhirnya 2 akar x kali akar pangkat 3y pangkat 2 per 3y. Itu tadi penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami adik-adik semua. Sekian, terima kasih.